Halo guys, selamat pagi. Hari ini kita mau lihat-lihat tanaman lagi. Ini banyak tumbuh tunas-tunas baru guys. Kita bersihkan lagi. Pak, ini kan tanaman buah. Kita berharap tumbuhnya buah ya, bukan daun. Kita kurangin aja. Sebenarnya udah ada cabangnya besar sini. Ya, habis itu kita pupuk lagi guys. Udah seminggu. Nah, ini banyak lagi nih guys. Waduh, lebih banyak lagi nih. Kita juga mau coba nih guys, gunting-gunting untuk pruning atau untuk memangkas dahan-dahan atau daun di tanaman. Ini kira-kira yang enak yang mana ya guys? Ini semua bisa cari di online guys. Mungkin kalau harian bisa yang ini, ada yang bilang enak ini untuk yang kecil-kecil, ini untuk yang sedang, ini sama nih sedang, ini untuk sedang juga, ini untuk batang besar mangga, duren atau yang besar-besar. Kemudian ya ini enak nih untuk yang batang besar juga, ringan guys. Coba kita coba nanti ya. Nah, ini kita mau coba yang ini, kita rapikan guys. Ini tiga aja nih ya, mungkin yang pertama ini pakai yang gunting ini guys, ini ringan tuh, mudah kan. Nih lagi tuh, ini pohon nangka, nangka mini. Udah besar-besar aja. Nah, untuk pot yang kecil kan kalau yang tadi agak susah mungkin. Nah ini pakai gunting yang ini lebih enak guys tuh, dan bisa nyelip-nyelip tuh. Tergantung kebutuhannya ya sebenarnya. Ini pohon apa ya, anggur, anggur Brazil nih guys.
biar pangkas dan numbuh lagi cepat gede biar bisa berbuah. Nah, gitu guys, contoh yang ini untuk, nah, untuk yang tanggung-tanggung nih, batang-batang ya bisa pakai yang gede tadi sih. Cuma kadang terlalu gede, ya udah pakai yang ini guys. Ini juga enak nih. Tuh. Tuh. Emang peruntukannya. Tuh guys. Potong-potong. Sudah mati atau belum kita kurangi guys, dua apa namanya, dua buku dua apa nih, dua mata ini nih. Oke guys, itu yang ini. Nah, ini tadi dipencet ininya, terus nanti bisa lurus kayak gergaji guys. Yang kita mau coba ya, yang mana ini kok ke dalam nih, ini jadinya berantakan. Nah, kita mau potong yang ini nih guys. Nah, kalau yang gunting tadi kan mungkin kurang besar ya ininya, nah, jadi bisa pakai ini. Nah kan guys, ini bermanfaat untuk yang besar-besar nih guys. Oke guys, segitu aja dulu. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya bersih-bersih dulu. Makasih. Thank you for watching. ご覧いただきありがとうございます。Please like and subscribe.